Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Motret Kereta Api. Kali ini edisi Motret ke-196. Kita berada kembali di Jalan Tera untuk merekam perjalanan kereta api Lodaya Pagi dengan nomor KA92 dari Bandung menuju Solo Balapan. Untuk perjalanan KA Lodaya Pagi ini menggunakan trainset New Generations produksi PT Inka tahun 2024. Oke, keretanya sudah terlihat, sesaat lagi akan segera melintas. Di momen ini mendapatkan 13 capture foto. Dengan data exit foto, detekan di 2 Mei 2024. Untuk F-nya 1,8, kemudian untuk shutter speed-nya di 1/200 second. Berikutnya untuk nilai vocal length-nya di 4,0 mm, dan nilai ISO-nya 25. Next editing berikut prosesnya. Oke, berikut hasil fotonya. Untuk lokomotif dinasnya CC06-1361YK atau CC06-661 Depo Lokomotif Yogyakarta. Dengan formasi rangkaian dari timur berturut-turut ke belakang, 4 kereta ekonomi, 1 kereta restorasi atau kereta makan, berikutnya 4 kereta eksekutif di belakang kereta makan, dan yang terakhir kereta pembangkit. Oke, motret ke-196 telah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.